Ini adalah gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Astrolab yakin semua orang tahu mengenai Gunung Everest kerana ia berada di tahta pertama. Tapi apakah gunung kedua tertinggi di dunia? Gunung K2, yang juga dikenali sebagai Raja Segala Gunung dan gunung paling kejam di dunia, merupakan gunung kedua tertinggi di dunia selepas Everest dengan ketinggian mencecah 8,611 meter. Terletak di banjaran Karakoram, di sepadan Pakistan dan China, K2 bukan sekadar sebuah puncak yang menjulang tinggi, tetapi sebuah simbol keagungan alam yang menguji keberanian dan keupayaan manusia. Keindahan dan keunikan kawasan sekitar K2 menjadikannya satu destinasi yang penuh misteri, cabaran dan pesona luar biasa. Astrolab membawa anda Gunung K2, Pakistan. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Gunung K2 terbentuk akibat pertembungan tektonik antara plat India dan plat Eurasia yang bermula kira-kira 50 juta tahun lalu. Walau bagaimanapun, batuan penyusunnya jauh lebih tua. Kajian kaedah penentuan umur batuan menggunakan mineral zircon pada batuan gneiss di K2 menunjukkan usia kristalisasi sekitar 115 hingga 120 juta tahun, iaitu pada zaman kapur awal. Batuan ini awalnya terbentuk dari magma yang membeku di kerak benua, kemudian terangkat oleh daya tektonik akibat pertembungan plat. Proses pengangkatan ini dikaitkan dengan sesar Karakoram yang mula aktif 20 juta tahun lalu. Sesar jenis oblique slip ini menyerap tekanan dari pergerakan plat India ke utara pada kelajuan 44 hingga 50 mm setahun, menyebabkan kerak bumi terlipat dan terangkat membentuk banjaran Karakoram. Glasier seperti Baltoro dan Godwin Austin kemudian mengukir lembah sekitar K2 selama 2.6 juta tahun, mencipta topografi ekstrim dengan ketinggian 3,600 meter dari dasar gunung. Nama K2 berasal daripada ekspedisi pemetaan British pada tahun 1856 oleh Thomas Montgomery. K merujuk kepada Karakoram dan 2 bermakna ia gunung kedua dalam senarai. Uniknya, tidak seperti Everest yang memiliki nama tempatan, K2 kekal dengan nama kod asalnya kerana tiada nama tempatan yang diketahui ketika itu. Secara geografi, K2 berada di kawasan yang sangat terpencil dan sukar diakses. Untuk sampai ke pengkalannya, para pendaki perlu melalui bandar Skardu yang terletak di wilayah Gilgit-Baltistan, Pakistan. Dari sana, perjalanan berhari-hari merentasi lembah Shigar dan Glacier Baltoro yang panjang dan berliku perlu ditempuh sebelum tiba di Concordia, satu kawasan pertemuan beberapa glasier utama yang sering digelar Bilik Tahta Dewa Gunung. Di sinilah pemandangan K2 yang megah dikelilingi puncak-puncak lain seperti Broad Peak dan Geyser Brom benar-benar mengagumkan sesiapa sahaja yang memandang. Keindahan sekitar K2 sukar digambarkan dengan kata-kata. Tasik-tasik seperti Shosar dan Satpara memantulkan bayangan gunung dan langit biru, mencipta panorama yang seolah-olah lukisan hidup. Lembah-lembah seperti Hushie dan Gultori pula dihiasi ladang apricot, desa-desa batu tradisional dan formasi batuan unik yang menambah keunikan landscape. Tidak kurang juga, kawasan sekitar K2 menjadi habitat kepada haiwan liar seperti beruang coklat Himalaya, harimau salji dan kambing ibex yang hanya dapat ditemui di kawasan pergunungan tinggi. Bunga-bungaan endemik seperti Himalayan Blue Poppy dan Sossoria simpsoniana pula menambah warna pada musim panas yang singkat. Namun di sebalik keindahan itu, K2 terkenal dengan cabarannya yang luar biasa. Laluan ke puncak seperti Abruzzi Spur dan Bottleneck terkenal kerana bahaya runtuhan ais, batuan curam dan cuaca yang tidak menentu. Angin boleh mencecah 200 km sejam. Suhu boleh jatuh hingga negatif 60 darjah Celsius dan ribut salji boleh berlaku tanpa ambaran. Zone Maut atau Dead Zone
yang bermula pada ketinggian 8,000 meter menyebabkan oksigen sangat tipis, membuatkan tubuh manusia perlahan-lahan melemah dan terancam walaupun dalam keadaan rehat. Risiko edema paru-paru, hipotermia dan kekeliruan mental meningkat mendadak. Pendakian pertama ke puncak K2 berjaya direkodkan pada 31 Julai 1954 oleh dua pendaki Itali. Pendaki wanita pertama pula berasal dari negara Poland pada tahun 1986. Namun, sehingga kini, K2 kekal sebagai antara gunung paling sukar ditawan, lebih-lebih lagi pada musim sejuk. Malah hanya pada Januari 2021, barulah manusia berjaya menawan K2 pada musim sejuk melalui usaha Epic 10 Pendaki Nepal yang diketuai oleh Nirmal Purja. Ia dianggap sebagai kemenangan besar buat komuniti Sherpa yang selama ini sering menjadi tulang belakang ekspedisi tetapi kurang mendapat pengiktirafan. Statistik menunjukkan kadar kematian pendaki di K2 jauh lebih tinggi berbanding Everest, menjadikan gelaran Savage Mountain sangat bertepatan. Selain cabaran fizikal, K2 juga kaya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Teknologi moden telah mula digunakan untuk membantu pendakian dan penyelamatan di K2. Seperti penggunaan drone untuk menghantar bekalan ke kem tinggi dan kacamata realiti tambahan untuk memetakan laluan selamat. Namun, alam di sini masih jauh lebih berkuasa daripada teknologi manusia. Setiap tahun, K2 mengingatkan kita bahawa keindahan dan keganasan alam boleh wujud serentak dan hanya mereka yang benar-benar bersedia secara fizikal dan mental mampu menaklukinya. Kesan perubahan iklim kini mula terasa di sekitar K2. Glasier Baltoro dan kawasan sekitarnya menunjukkan tanda-tanda pencairan, sekaligus meningkatkan risiko banjir glasier yang boleh mengancam nyawa dan komuniti tempatan. Corak cuaca juga menjadi semakin tidak menentu, menjadikan pendakian lebih berisiko. Dalam masa yang sama, perubahan ini membuka ruang pendakian dalam jangka masa lebih panjang tetapi dengan kos terhadap kestabilan ekosistem. Masa depan K2 kini menjadi perdebatan antara pembangunan pelancongan dan pelestarian alam. Projek seperti pembinaan jambatan kaca di ketinggian 5,000 meter dirancang untuk menarik pelancong. Namun aktivis alam bimbang, ia bakal mengancam ekosistem yang sangat rapuh. Usaha pelestarian seperti penggunaan tandas bio, tenaga solar dan larangan plastik mula diterapkan bagi memastikan keindahan K2 kekal terpelihara untuk generasi akan datang. Gunung K2 bukan sekadar gunung kedua tertinggi di dunia, tetapi sebuah simbol keindahan, cabaran dan misteri yang tiada tandingan. Ia mengajar manusia tentang kerendahan hati di hadapan alam, menjadi saksi kepada keberanian, keazaman serta kehebatan mereka yang berani mencuba menaklukinya. Di sebalik segala risiko dan kesukaran, pesona K2 tetap memanggil jiwa-jiwa pengembara untuk terus mencari makna di atap dunia yang kedua ini. Berikan pendapat anda, komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.